Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida summa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamasaka bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi majlis kita, menjadikan apa yang akan kita pelajari bersama sebagai bekal bagi kita, bekal yang bermanfaat untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Dan semoga kegiatan rutin yang kita lakukan mengkaji sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di majlisul ilmi ini sebagai bekal pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram yang berkaitan dengan Babul Khulu. Tersisa pembahasan yang berkait dengan faedah-faedah dan kandungan hukum yang bisa kita dapatkan dari riwayat-riwayat tersebut. Kita ulang kembali faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdhi'ul Ahkam, yang sebagiannya pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, namun karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa meneruskannya kemarin gih, karena listriknya napa mati ya listriknya. Insya Allah kita mulai dari faedah yang pertama yang dituliskan oleh beliau dalam kitabnya Tawdhi'ul Ahkam. Beliau mengatakan tentang faedah dan kandungan hukum dari riwayat-riwayat tersebut. Yang pertama adalah subutu aslil khul'i wa annahu furqatun jaizatun fi syariatil islamiyah ala sifatil masyru'ah. Ditetapkannya ini asal permasalahan khulu, ini khulu seorang wanita, ia memberikan hartanya kepada suaminya agar suaminya menceraikannya. Sesungguhnya asal khulu adalah merupakan furqah jaizah, perpisahan yang diperbolehkan dalam syariat Islam ala sifatil masyru'ah, sesuai dengan sifat yang disyariatkan dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khulu adalah salah satu solusi di antara solusi-solusi dalam agama kita yang mulia di dalam menyelesaikan kemelut, ya, kemelut rumah tangga, permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Kapan khulu diperbolehkan? Hal ini sudah kita pelajari bersama bahwa khulu ini diperbolehkan apabila memang seorang istri dia merasakan bahwa ketika hidup berumah tangga dengan suaminya,
ia tidak merasakan lagi adanya ketentraman batin. Dia tidak lagi merasakan adanya sakinah, adanya mawaddah, adanya rahmah di dalam keluarganya. Hal ini terjadi karena mungkin istrinya membenci suaminya, bukan karena agamanya, tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca kemarin, karena suaminya ini memiliki paras yang tidak membuat dia betah untuk ia hidup dalam rumah tangga bersamanya. Sehingga di dalam riwayat yang telah berlalu dikatakan bahwasanya sesungguhnya istri dari Sabit bin Qais ini, kalau seandainya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berbuat sesuatu kepada suaminya. Dan ia merasakan bahwasanya dia tidak bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Dia merasakan bahwasanya dia akan senantiasa kufur kepada suaminya, karena memang suaminya parasnya ini tidak menyenangkan dirinya. Atau karena jeleknya muamalah suaminya kepada dirinya. Suaminya sangat jelek muamalahnya dengan dirinya. Mohon maaf, mungkin dia seorang laki-laki, dia mengandalkan kelaki-lakiannya sehingga kemudian tangannya selalu tangan besi. Napa nggih? Tangan besi napa tangane? Menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan apa? Dengan tangan besinya. Dia selalu berbuat kasar. Mungkin tangannya istilahipun tiang Jawi napa moro tangan nggih. Ya, moro tangan istilahipun. Sedikit-sedikit menyelesaikan permasalahan adalah dengan apa? Dengan tangannya, bukan menggunakan akalnya. Bukan menggunakan keluasan dadanya dan kelapangan pemikirannya, tapi menggunakan tangan besinya. Dia selalu marah dan kemudian marah menggunakan tangannya untuk menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan istrinya. Atau mungkin, mohon maaf, suaminya belajar apa? Bela diri. Tidak ada lawannya di jalan. Akhirnya kemudian apa? Istrinya yang menjadi lawannya. Ya, kakinya selalu gatal. Sehingga kemudian ketika menyelesaikan permasalahan rumah tangga, ya karena jago taekwondo atau jago apa? Tapak suci atau jago apa? SH Trate ya. Dan lain-lainnya, akhirnya apa? Istrinya yang menjadi korban. Ya. Seharusnya dia menjadi pendekar di apa? Di medan laga, akhirnya kemudian jadi pendekar bagi istrinya. Akhirnya istrinya selalu terkena tendangannya. Misalnya seperti itu. Mohon maaf seperti ya. Maka dia menjadi tidak betah berada di sisi suaminya karena sikap suaminya yang seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, maka istrinya boleh untuk meminta khulu. Istrinya boleh untuk meminta khulu atau hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak kembali kepada agama dari suaminya. Kaitannya dengan akhlak atau perangai dari suaminya. Kaitannya dengan khuluk atau khilqah dari suaminya. Kaitannya dengan akhlak atau kaitannya ini dengan fisik dari suaminya. Adapun jika memang kaitannya dengan masalah agama seperti misalnya suaminya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, suaminya tidak sholat, ya suaminya tidak sholat, maka dalam kondisi seperti ini lebih diperbolehkan istrinya untuk meminta khulu. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan jika kondisinya seperti itu, maka wajib bagi istrinya untuk minta khulu. Ya, kalau suaminya masih ingin berumah tangga dengan dirinya,
Tetapi ternyata suaminya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Semisal sholat misalnya. Pada waktu tiba datangnya puasa Ramadan, dia tidak puasa. Ketika sholat lima waktu, dia tidak mau sholat lima waktu. Bahkan dicampur lagi dengan ia terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah, misalnya dia minum khamar, ya, sabu-sabu dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, khulu adalah merupakan solusi syar'i yang ditawarkan oleh agama kita dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang seperti ini. Istrinya boleh meminta khulu kepada suaminya. Caranya pun tersebut, Pak. Caranya pun tersebut, khulu. Istrinya menyerahkan harta kepada suaminya. Ya, memberikan harta kepada suaminya. Baik berupa maharnya, atau kurang dari maharnya, atau lebih dari maharnya, atau sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Kalau seandainya suaminya rela dengan sekedar dikembalikan maharnya, kemudian dia memisai istrinya, maka itu tidak mengapa. Kalau seandainya suaminya minta yang lebih dari maharnya, maka ini pun juga tidak mengapa. Atau ada perdamaian antara keduanya, ada kesepakatan antara suami istri. Suaminya mau untuk memisai istrinya, mau menceraikan istrinya, namun dengan membayar yang mahal misalnya, dan kemudian disepakati, maka ini pun tidak mengapa. Namun kalau sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa makruh hukumnya jika memang iwat atau harta yang diterima oleh suaminya dari istrinya agar suaminya menceraikannya dengan cara khulu tadi, itu lebih dari maharnya. Sebagian ulil ilmi ada yang mengatakan hal itu adalah makruh. Namun wallah alam bisawab, jumhur ulil ilmi mengatakan jika memang lebih dari maharnya itu adalah merupakan kesepakatan, maka ini diperbolehkan. Ini faedah yang pertama yang bisa kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annahu yustahabbu lizauji ijabatu talabiha ilal khul'i idza talabathu. Disunahkan bagi suami untuk memenuhi permintaan khulu dari istrinya jika memang istrinya meminta khulu. Ya, jika istrinya meminta khulu. Namun tentunya adalah dengan alasan yang syar'i tadi, yaitu kembali kepada permasalahan bahwa dia sudah tidak betah lagi hidup berumah tangga dengan suaminya. Dia tidak merasakan lagi sakinah, mawaddah, warahmah, bukan karena agamanya saja, tapi karena akhlak atau karena apa, fisik dari suaminya. Nah. Adapun karena agama tadi sudah kita sampaikan, sebagian ulama kalau memang permasalahan yang menyebabkan khulu itu adalah permasalahan agama, seperti suaminya tadi meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat, maka wajib bagi suaminya untuk meminta khulu. Suami apabila istrinya meminta khulu dengan alasan-alasan yang syar'i, maka disunahkan untuk memenuhi permintaan istrinya. Hal ini berdasarkan potongan dari hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu,
Nabi SAW mengatakan kepada Sabit bin Qais ketika istrinya mengadukan urusannya kepada Nabi SAW, iqbal hadiqata, iqbalil hadiqah, terimalah hadiqahnya, terimalah kebunnya. Sabit bin Qais, maharnya yang diserahkan kepada istrinya asalnya berupa kebun. Nabi SAW meminta kepada Sabit bin Qais agar menerima kembali kebunnya yang sudah diserahkan kepada istrinya. Wa taliqha tatliqatan, dan kemudian talaklah istrimu tersebut. Bukan wajib bagi suami untuk mengabulkan permintaan istrinya, tetapi hukumnya adalah sunnah, ya. Sunnah untuk mengabulkannya. Kemudian yang berikutnya, yuhramu iqa'ul khul'i idza kanatil mar'atu mustaqimatan thumma adalaha zawjuha. Diharamkan menjatuhkan khulu apabila istrinya dalam keadaan mustaqimah. Napa mustaqimah niku? Mustaqimah ini adalah baik agamanya, baik akhlaknya, baik muruahnya. Mboten wonten napa cacatipun dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, dari sisi muruahnya. Ini tidak ada cacatnya. Namun kemudian suaminya ini berusaha untuk melakukan adl kepada istrinya, melakukan sesuatu yang menyusahkan kepada istrinya. Litaftadiya minhu, dengan tujuan agar istrinya itu merasa susah, merasa tidak betah lagi untuk tinggal dalam satu atap rumah tangga dengan suaminya. Nah, jika seperti ini kondisinya, maka haram bagi suami untuk kemudian menerima menjatuhkan khulu kepada istrinya. Mungkin gambarannya yang mungkin jelas demikian. Ada pasangan suami istri yang istrinya masya Allah bagus agamanya, bagus akhlaknya, tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Ya, tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya. Namun kemudian suaminya entah apa sebabnya, tidak diketahui sebabnya oleh istrinya, tidak diketahui pula oleh keluarganya. Namun yang jelas ada suatu yang menyebabkan dia menjadi jelek hubungannya dengan istrinya. Istrinya mungkin dibiarkan begitu saja. Istrinya dibiarkan begitu saja. Tidak disentuh, ya tidak disapa. Bahkan mungkin masakannya yang asalnya setiap hari selama bertahun-tahun dirasakan masakan yang enak, kemudian selalu dikatakan bahwasanya oh masakannya tidak enak. Maksudipun desmundi? Maksudipun supados istrine pun boten betah. Akhirnya kalau istrinya nanti tidak betah, akhirnya nanti istrinya akan minta diceraikan. Nah, bukan hanya sekedar minta cerai, tapi dia tidak mau kalau istrinya sekedar minta cerai kemudian menceraikan istrinya. Tapi untuk mengangkat pamor dia, misalnya agar istrinya minta khulu, ya biar nanti bisa untuk sebagai modal untuk kemudian menjalani kehidupan rumah tangganya yang berikutnya misalnya. Ini wonten yang tiang jalur yang kados mekaten. Saenake piyambak Islam nggih. Sudah bertahun-tahun hidup rumah tangga dengan istrinya, tidak ada masalah. Kemudian dia ingin menceraikan istrinya, tetapi dia tidak gentleman. Dia membuat suasana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang gerah. Akhirnya kemudian istrinya akhirnya nanti minta khulu. Ya, istrinya minta khulu.
sehingga kemudian apa? Maharnya dikembalikan. Kalau perlu ditambah lagi. Nah, akhirnya nanti napa? Sebagai modal untuk rumah tangga yang berikutnya nanti. Nah, ini. Yang seperti ini jika terjadi maka haram hukumnya. Ya. Jika terjadi yang seperti ini maka haram hukumnya. Haram bagi suaminya untuk menjatuhkan khulu dari istrinya yang kondisinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Janganlah kalian menyusahkan mereka, yakni istri-istri kalian, untuk kalian mengambil sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka. Kemudian faedah yang berikutnya adalah yajibu ayyakunal khulu ala iwadin. Khulu ini wajib dengan adanya iwad, adanya harta yang diserahkan oleh istri kepada suaminya. Jadi khulu sifatnya yang disyariatkan adalah istri memberikan harta kepada suaminya, sehingga kemudian nanti suaminya kemudian menceraikan istrinya. Inilah khulu yang syar'i di dalam Islam. Adapun jika tidak ada uang, tidak ada harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya, maka namanya bukan khulu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annahu la budda fil khul'i min sighatin qauliyatin. Di dalam khulu harus ada sighah qauliyah, harus ada ucapan yang diucapkan bahwa perceraian yang terjadi ini adalah berupa khulu, ya. Perceraian yang terjadi adalah berupa khulu. Hendaknya ditegaskan bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri adalah dengan cara khulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa talliqha tatliqatan. Dan jika engkau telah menerima hadiqahnya, ya, menerima kebunnya, maka ceraikanlah istrimu dengan tatliqatan, dengan satu ceraian. Masyaallah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari beberapa riwayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada satu masalah yang berkaitan dengan khulu ini. Apakah khulu itu dihitung sebagai tolak ataukah khulu ini adalah sebagai pembatalan pernikahan? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Apakah khulu ini termasuk bagian dari tolak ataukah bukan bagian dari tolak? Artasipun mengatakan, kalau seandainya khulu itu bagian dari tolak, berarti maka khulu itu dihitung sebagai tolak. Misalnya seorang mengkhulu istrinya, ya, istrinya minta khulu, kemudian dijatuhkan khulu. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya khulu adalah tolak, berarti telah jatuh tolak yang pertama pada istrinya tadi. Adapun bagi ulama yang mengatakan bahwa bukan termasuk tolak, berarti istrinya ini belum tertolak, tetapi dia ikatan pernikahan antara suami istri tersebut ini sudah tidak ada lagi. Tidak boleh, ya, tidak boleh suami menggauli istrinya. Ikatan suami istri, ikatan pernikahan itu sudah batal dengan adanya khulu tersebut. Secara
otomatis. Jika khulu jatuh, maka ikatan suami istri ini sudah apa? Sudah pudar. Tidak ada lagi ikatan suami istri. Ini perbedaan bagi para ulama yang mengatakan bahwa khulu itu tolak ataukah khulu itu adalah fasakh. Khulu adalah pembatalan pernikahan. Jadi yang mengatakan tolak berarti kalau jatuh khulu berarti jatuh talak pertama. Kalau bagi yang mengatakan bukan tolak, berarti kalau seandainya misalnya suami istri ya, telah terjadi tolak baginya, tolak yang pertama misalnya, kemudian yang kedua terjadi khulu, maka khulu ini bukan dihitung sebagai tolak, berarti istrinya tetap masih tertalak apa? Tertalak satu. Adapun khulu ini membatalkan ikatan pernikahan. Sebagian ulama mengatakan bahwa khulu adalah fasakh. Ini pembatalan akad pernikahan, bukan tolak. Dan ini adalah riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagian ulama yang lain ya, yaitu jumhur ahlul ilmi dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kemudian juga satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa khulu adalah merupakan tolak. Ya, khulu adalah merupakan tolak. Dan tolaknya adalah tolak yang bainah. Tolak yang bainah. Yakni tolak yang mana apabila terjadi suami istri tidaklah boleh ya rujuk kembali kecuali dengan akad yang baru. Di antara dua pendapat tersebut jika kita teliti dalil-dalilnya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa khulu bukanlah tolak, tetapi khulu adalah fashun nikah. Khulu adalah pembatalan akad pernikahan. Kenapa demikian? Karena adanya riwayat yang mengatakan bahwa wanita yang melakukan khulu dan kemudian dikabulkan oleh suaminya, maka ia beriddah dengan satu kali haid. Beriddah dengan satu kali haid. Ini menunjukkan bahwasannya khulu bukanlah nopo tolak. Karena tolak iddahnya adalah tiga kali haid. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wanita yang ditolak oleh istrinya, mereka beriddah sebanyak tiga kali haid. Ini salah satu quru, tiga kali haid. Adapun khulu iddahnya hanya satu kali haid. Pendapat yang kuat di antara dua pendapat yang ada dalam masalah khulu, apakah merupakan tolak ataukah fashun nikah, tolak ataukah pembatalan akad pernikahan. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang kuat insyaallah taala adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa khulu adalah merupakan fashun nikah, bukan merupakan tolak. Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan iddah wanita yang dikhulu satu kali haid. Dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa iddah tolak ya, bagi wanita yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru.
Allah SWT berfirman bahwa wanita yang ditalak oleh istrinya, maka iddahnya, ini masa penungguannya untuk diperbolehkannya dirinya menikah dengan laki-laki yang lain adalah 3 kali quru. 3 kali quru, maksud dari quru, para ulama berselisih pendapat apakah quru itu haid ataukah suci dari haid. Namun Allah alam bisawab, berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW tentang masalah quru, maka pendapat yang lebih kuat insyaallah taala bahwa quru adalah haid. Quru adalah haid, karena itu 3 kali haid. Iddahnya wanita yang ditolak oleh suaminya adalah 3 kali haid. Nabi SAW menjadikan iddah wanita yang dikhulu oleh suaminya, ya, wanita yang dikhulu oleh suaminya, yakni dia minta khulu kemudian dikabulkan khulunya oleh suaminya, ini satu kali haid. Ini menunjukkan bahwasanya khulu bukanlah talak. Wallahu a'lamu bissawab. Karena itu apabila istri meminta khulu dan kemudian dikabulkan khulunya oleh suaminya, maka terjadilah perpisahan antara suami istri tersebut, yang mana suami istri tersebut tidak boleh lagi hidup dalam rumah tangga, tidak boleh lagi ya melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Itu tidak diperbolehkan lagi, sudah putus hubungan suami istri antara keduanya. Adapun jika memang keduanya menghendaki, karena setelah berpikir panjang ternyata keduanya ingin islah, ingin memperbaiki kembali rumah tangganya, maka boleh kembali antara keduanya dengan cara menikah yang baru lagi. Ini bi'aqdin, jadi dengan apa? Dengan nikah yang baru. Sebagaimana ya menikahnya orang-orang yang belum pernah menikah. Adapun kemudian suami kembali kepada istrinya, istri kembali pada suaminya sebagaimana yang ada dalam talak ketika istrinya masih dalam keadaan iddah, maka ini tidak diperbenankan. Karena khulu adalah faskhun nikah. Secara otomatis ketika terjadi khulu, maka sudah tidak ada lagi ikatan suami istri antara laki-laki dan wanita tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat inilah ma'asyiral ikhwah fiddin, bapak yang dimuliakan Allah SWT, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, menukil dari pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Tawus dan kemudian Ikrimah, Ishaq bin Rahowah, dan juga Al-Imam Abu Sa'ur rahimahumullahu ta'ala. Demikian permasalahan yang berkaitan dengan khulu ya, yang bisa kita sampaikan dengan mengacu riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Selanjutnya bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maramnya adalah babut talak, bab yang berkaitan dengan permasalahan talak. InsyaAllah bab ini kita baca dan kita pelajari insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita, demikian juga memberkahi jiwa kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan semua rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat, dan dijadikan kita sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.